saya yang membelikan makanan, tapi hakikatnya itu semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Mumpung papa nggak lihat, Tasya pergi ah. Ayo, mau kabur kan? Abang, apaan sih? Siapa juga yang mau kabur? Terus mau ngapain ke sono? Abang, please banget loh. Jangan terlalu terus isu ke aku. Kan sebenarnya abang emang nggak percaya sama Tasya, tapi kali ini tolong ya. Jadian nggak usah bikin isu-isu aneh lah. Ntar denger papa aja, Tasya lagi dimarahin. Isu-isu, emang kamu sering kabur kan? Ya tapi kalau ini percaya pada aku. Bisa nggak sih? Makanya, kamu nggak usah jauh-jauh dari aku. Ntar, pas waktu mau buka puasa bareng, kamu harus temenin aku, ya? Udah, sok aja masuk duluan. Ya udah masuk. Abang duluan. Udah. Jadi tentu aku. Loh, Kang, makasih ya udah bantuin Awe, ha? Iya kok, sama-sama. Lagian juga kita seneng kok bantu Kolong. Nanti sahur jangan lupa. Ya, sekitar jam 3-an lah. Loh, Kang, kesini lagi ya. Mau ngapain kok? Pokoknya lu datang aja, udah gak usah banyak nanya. Ntar juga pada tahu ya. Oh iya kok. Ayo buruan, takut gak kebagian. Iya, pasti makannya enak-enak. Bang. Ini pada mau kemana? Oh, bulu-bulu. Mau ke masjid kok. Ada acara makan bersama. Duluan kok. Ya. Yuk. Ah, soalnya nggak ada niatan mau ikutan acara makan bersama di masjid, ah? Kita sih sebenarnya ada niatan aja kok buat ikutan makanan di masjid. Cuman kita masih nggak enak sama warga. Iya kok, gara-gara Kevin, warga pasti masih kesel sama kita. Ah, udah. Soalnya nggak usah pikirin itu, ya. Ini kan acara makan bersama, silaturahmi. Oh, jamin warga nggak bakal malu itu orang, ah? Ah, soalnya tuh harus tunjukin. Kalau lu orang ini punya niatan mau bersilaturahmi sama warga. Lu orang gak ada niatan buat musuhan sama warga, ya kan? Gak ada kok. Tapi kalau ikutan kan? Ya, oh ikut deh. Ah, siapa tahu tenaga awalnya dibutuhkan buat beres-beres masjid. Ah. Yaudah, kita juga ikutan deh kok. Ah, yaudah. Lu orang duluan ya, awalnya mau tutup dulu ya. Lu, yaudah, tunggu sini ya. Awalnya bang lu, ah. Iya kok. Ayo kok, duluan ya. Astagfirullahaladzim. Aduh, ente kurang-kurangin kena ngedadak, kepala aneh pusing kena ginian tau gak? Aduh. Maaf, Wan. Maaf, ente. Wan. Lihat deh, itu mesti kok rame banget, Wan. Kayaknya lagi ada acara, Wan. Ah, ente sih. Pakai buka-buka palang pintu. Jadi mereka bisa masuk tuh. Maaf, ente ketawa. Kayak kuda, ente. Wan, lupa kan? Bukannya kemarin Wan mau banjir buka. Kenapa ente nurut waktu aneh nyuruh buka, ha? Udah berani ente nyalahin aneh sekarang. Mau aneh pecat, aneh potong aja ente. Ya salah. Kan, salah lagi kan. Jadi ribet kan gue. Hah, udah. Sekarang ente maju, ente usir mereka semua. Suruh keluar, cepet. Saya, Wan. Motor! Ente dong, bagaimana sih? Wan, itu ibu-ibunya rame banget, Wan. Satu ibu-ibu aja kalau nyubi dan aduh pada lecon. Apalagi kalau lagi rame gitu, Wan. Aduh bisa bonyok, Wan. Enggak, Wan. Ya salah. Ente pilih. Bonyok di tangan ibu-ibu, apa bonyok di tangan aneh? Atau ente pecat sekarang? Hah? Ada pecat sekarang? Ayo, ente cepet. Iya, Wan. Saya laksanakan. Ah, gitu aja. Lama ente mikirnya. Ayo, buruan. Itu kan yang kemarin mau nutup masjid ya? Oh iya, sepertinya dia mau nutup masjid lagi. Gak ada kapok-kapoknya ya tuh orang. Yuk. Hampir aja tadi Aren dicubitin. Aduh, Wan teh hampir. Saya udah dicubitin. Aduh, pedes banget, Wan. Coba kalau dia selalu cubit, enak. Ya salah, pedes. Iya. Berarti yang nyubit karatnya dua tuh. Toprak dong. Itu sih ceritanya sih, Bu. Bo, Rembo. Awas, Bo.
Wan. Kok keren sih, Wan? Ya keren lah. Kalau kena baru enggak keren. Aduh. Bawa motor yang benar dong. Maaf, Bang, namanya orang kita lagi ngobrol ya, Wan ya. Au ah. Itu yang salah. Ngapain lo orang balik lagi ya? Udah, ikut aja makan bersama, ha. Ah, semua warga pada kumpul. Hah? Berarti tadi orang yang ngumpul mau makan bersama, Wan. Ah, mumpung nih Wan perlu lagi lapar. Ayo, Wan, kita ke sana. Gak macam-macam ente. Itu tanah masjid, tanah bermasalah, tanah sengketa. Kalau ente datang ke sana, berarti ente mengiyakan bahwa tanah itu milik warga. Tanah itu pewarisan aneh. Bagaimana sih ente? Jalan. Ayo, Wan. Pikir. Ah. Ya udah, yuk kita jalan lagi. Ya, yuk. Alhamdulillah. Terima kasih kepada juragan yang telah menyediakan makanan dan minuman sebanyak mungkin untuk kita semua di sini. Iya. Alhamdulillah. Ya, memang saya yang membelikan makanan. Tapi hakikatnya itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Alhamdulillah. Saya tinggal dulu sebentar. Oh, Ustaz. Ya, silakan juragan. Permisi. Ya, sama aja juragan. Alhamdulillah ya, tahun ini kita masih bisa buka bersama. Alhamdulillah. Maaf gue telat tuh. Sampai juga lo. Iya, gugur. Maaf ya telat. Itu kan anak BMX yang bikin rusuh kampung kita. Mau ngapain kesini? Apa mau bikin rusuh juga ya? Tapi kok itu udah Kok Along ya? Iya, untung sama Kok Along. Coba kalau nggak ada, udah diusir tuh. Iya. Udah, orang tenang aja. Nah. Bapak, Ibu, selamat berbuka puasa ya. Semoga besok puasanya lancar ya. Amin. Terima kasih, Kok. Ya. Udah, orang masuk. Ayo tinggal dulu ya. Kok, makasih banyak ya, Kok. Iya, Kok. Makasih ya, Kok. Jangan kagak ada bukber melulu, baru begini enak. Ini kan kita gak perlu keluar duit buat beli takjil. Emang namanya rezeki anak soleh, kagak kemana. Makanan surga. Gampang. Sih ngambil, sisain ke buat yang lain. Ambil mah ambil aja nggak apa-apa, nggak perlu mindik-mindik. Udah disediain ke buat rame-rame. Lagi ngapain sih mindik-mindik? Udah kayak maling aja dah. Geser-geser terus, aduh, salah sendiri, nyerobot bahaya di sini. Ibu, geseran, atuh, ini ente kegencet. Ya, aku aja di masjid, he. Tahu. Tasya kemana? Hei. Lo tuh laki-laki, mulut dijaga. Kalau ngomong jangan sembarangan. Maksud kita kan juga baik. Mending makan di dalam. Sekalian silaturahmi sama warga yang lainnya. Gak seru. Itu abisin dulu makanannya itu. Udah ntar aja. Ternyata kamu. Wih. Pria parubaya lagi nih. K
Kamu itu gak capek apa bikin rusuh? Ini Ramadan loh. Saya tuh gak ngerti ya, kenapa kamu selalu bikin masalah di kampung ini. Tapi tolonglah, ini rumah Allah. Jangan bikin rusuh, jangan bikin masalah di sini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bukan begitu maksudnya. Heh, pria berbaju ungu. Gara-gara lo nih semua jadi seuzon sama gue. Jangan salah paham dulu, kan saya cuma ngasih tahu. Dia nyerang dengan tenaga maksimal. Astagfirullahaladzim. Emang bener ya? Nggak baik main di masjid. Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jelas.